Kembali lagi bersama Bang Jago Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jun Mosi Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu Linknya ada di deskripsi Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan kedua patriak yang tengah melakukan latihan bersama. di mana sebelumnya masalah di antara mereka sudah selesai. Yakni sebenarnya masalah mereka itu merupakan kesalahpahaman dari dua keluarga tersebut. Karena sebenarnya masalah ini bersumber dari Tang Yuan yang telah melakukan pertaruhan hingga mempertaruhkan semua harta keluarganya. Namun, kini situasi pun berubah dengan diperlihatkannya kedua patria keluarga yang tengah akur. Mereka saling berbagi kisah hingga saling bercerita terkait masalah dari masing-masing keluarga. Karena nyatanya, kedua keluarga ini mereka menyadari sudah mengalami penurunan drastis. Dari masalah yang tadi terjadi, keduanya pun kemudian memutuskan sebuah aturan di mana aturan tersebut hanya merekalah yang mengetahuinya. Yang pasti peraturan tersebut itu akan diterapkan pada masing-masing cucu mereka yaitu Jun Mosi dan juga Tang Yuan. Tentu saja Tang Yuan yang tak sengaja mendengarkan perbincangan mereka, dia pun menjadi panik. Itu karena dia sendiri melihat kedua patriark ini sedang merencanakan sebuah penghukuman kepada dirinya. Sontak, meskipun cuma melihatnya saja, Tang Yuan seperti merasakan hukuman itu, yang akhirnya ia pun memilih untuk segera pergi. <SILENGALAN> Sin berpindah di kamar. Mosi, dia terlihat tengah melakukan kultivasi, tapi datanglah Tang Yuan yang tengah ketakutan menuju ke kediamannya. <SILENGALAN> Namun di saat ini Mosi sama sekali tidak bergerak karena dia tengah memasuki sebuah dimensi, alias tempat dari Menara Hongjun. Tang Yuan terus-menerus mencoba membangunkannya, tapi tidak berhasil. Di dalam dimensi itu Mosi terlihat terbang menuju pada sebuah menara, diikuti dengan beberapa makhluk memasuki ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama pula dari atas langit muncul sosok paus raksasa yang tengah bergerak menuju pada Jun Moshi. Sontak, mosi pun kaget hingga akhirnya ia pun mencoba untuk terus melawannya, mengeluarkan semua kekuatannya dan menendangnya. Dan inilah yang terjadi: ya, tendangan barusan seketika pula bersarang pada tang Yuan. Ternyata, refleksi ikan paus tadi sebenarnya adalah bentuk dari tang Yuan yang sedari tadi membangunkan mosi. Mosi kebingungan dengan apa lagi yang diinginkan Tang Yuan sehingga kembali mendatanginya, di mana sebelumnya semua masalah sudah mereka atasi, bahkan calon istri Tang Yuan juga sudah mereka tebus. Lagi-lagi, Tang Yuan masih menuduh jika masalah yang menimpanya kali ini itu diakibatkan oleh mosi, karena kedua patria keluarga mereka seperti merencanakan untuk menghukumnya. Alhasil, kedatangannya kali ini meminta mosi untuk membantunya lagi. Awalnya, Mosi sama sekali tidak ingin membantunya, tapi pada akhirnya Mosi pun menyetujuinya karena Tang Yuan malah melakukan serangan pesona pada dirinya. Segera, Mosi menanyakan apa yang harus dia lakukan, yang ternyata Mosi diminta untuk mengambil semua barang berharga milik Tang Yuan karena dia sebenarnya akan kabur dari tempat ini. Mosi dilempar keluar oleh Tang Yuan, diminta untuk segera melakukan misinya, dan dari sinilah misi membantu Tang Yuan pun akhirnya dilakukan. Pertama-tama, mosi merubah penampilannya dahulu menjadi layak sosok asasin. Namun, di saat dia lagi bergaya, tiba-tiba saja dia lupa mengenai teknik yang masih belum stabil, membuat inilah yang terjadi. <San> Di tengah menjalankan misinya, eh tak diduga ada dua praktisi yang tengah melakukan pertarungan. Kedua praktisi melakukan tarung serius hingga terlihat pertarungannya sangat sengit. Namun dalam pertarungan itu sepertinya praktisi berbaju hijau sangat kewalahan hingga ia pun terpental. serangan demi serangan kembali dilakukan sampai akhirnya Mosi memberikan sebuah saran pada pria berbaju hijau untuk mendengarkan instruksinya. Tahapan demi tahapan Mosi katakan untuk membantu pria berbaju hijau. Namun tingkahnya barusan tentu saja membuat si musuh auto marah hingga akhirnya menuju pada tempat Jun Mosi. Sontak Mosi pun panik dan memilih untuk segera pergi. Si musuh atau pria bertopeng jelas tak ingin melepaskan mosi, membuat ia pun segera mengejarnya, dan pertarungan pun dilakukan. Awalnya, mosi menghentikan pria bertopeng ini karena, menurutnya, dirinya tidak berniat mengganggu pertarungannya tadi. Namun, pria bertopeng jelas tidak mendengarkannya karena katanya, siapapun yang barusan melihat pertarungannya, maka harus dihabisi. Dan disinilah pertarungan di antara mereka pun akhirnya dilakukan. Di awal-awal pertarungan Mosi terlihat kewalahan menghadapi pria bertopeng sampai akhirnya Mosi kemudian mencoba kekuatan barunya hingga terlihat tubuhnya seperti bara api dan inilah yang terjadi. Ya, dalam sekejap Mosi berhasil membalikan keadaan dengan menjatuhkan pria bertopeng. Di sana si Mosi tidak menyangka jika kekuatan dari Menara Hongjun memang sangat di luar nalar. Dikarenakan mosi tidak ingin identitasnya terbongkar, akhirnya ia pun memilih pergi melarikan diri. Namun sayang pria bertopeng sama sekali tidak membiarkannya, yang akhirnya mosi pun tak ada pilihan lain untuk kembali bertarung dengannya. Dengan tendangannya mosi berhasil menjatuhkan topinya beserta rambut palsunya. Sontak saja si pria bertopeng auto kesal karena awalnya dia tidak ingin membantai mosi. Namun sekarang, mosi telah membongkar rahasia terbesarnya, yaitu dirinya tidak memiliki rambut. Mosi pun panik dan berlari pergi dari tempat itu. Pengejaran pun dilakukan, terlihat pria bertopeng melakukan serangan membabi buta hingga tak memperdulikan lagi area di sekitar yang ada. Dia terus menyerang mosi. Beruntung di tengah jalan, Mosi mendapati sebuah tempat yang di sana terdapat jemuran. Yang hal itu membuat dirinya bisa bersembunyi. Si pria bertopeng menjadi kebingungan, namun pada akhirnya pertarungan pun kembali dilakukan. Situasi menjadi mencekam. Dikala Mosi sudah tak lagi bisa melawannya. Segera Mosi pun melakukan pelarian hingga meminta tolong kepada siapapun yang ada di tempat ini. Bahkan ia memanggil Menara Hong Jun untuk membantunya. Sampai saat ini Tato di tangannya sama sekali tidak meresponnya. Sampai akhirnya Mosi mencoba mengaktifkan Menara Hong Jun itu dengan darahnya dan di saat itu pula inilah yang terjadi. Benar sekali, menara itu pun aktif dan secara spontan semua elemen masuk ke dalam tubuhnya. Membuat ia pun merasa senang karena kini kekuatannya sudah meningkat, yang sudah pasti bisa mengalahkan si pria bertopeng. Kecepatannya menjadi sangat cepat, bahkan sampai menjadi di luar nalar. Si pria bertopeng yang melihatnya jelas menjadi panik dan ketakutan. Dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada mosi. Di sana pertarungan kembali terjadi, namun yang pasti pertarungan ini didominasi mosi. Tapi inilah yang terjadi: tiba-tiba keanehan pun terjadi, yang mana setelah mosi menyerangnya secara terus-menerus, namun sama sekali tak ada serangan yang mampu melukainya. Si mosi menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun lain halnya dengan pria bertopeng, dia sungguh merasa kagum dengan Mosi. Itu karena dia mengira Mosi ini merupakan pahlawan sejati si dan telah memaafkannya dengan tidak melukainya. Secara spontan si pria bertopeng tiba-tiba menghampiri Mosi dan mengatakan jika dia mengaguminya. Si pria memberikan bingkisan alias hasil curiannya kepada Mosi dan dia pun seketika itu juga kabur dari sana berpindah pada sebuah lembah yang di sana terlihat pula pria bertopeng yang datang ke markasnya. Ternyata dia ini merupakan pria tadi yang sebelumnya bertarung dengan mosi. Di saat yang sama datanglah seorang pemuda yang tadi sangka pria bertopeng tadi seketika menghormatinya. Ternyata dia adalah Tuan Mudali yang memerintahkan pencurian barang milik keluarga Tang. Namun misi tersebut sudah gagal membuat si pria bertopeng panik ketakutan atas kegagalannya. <tang> Sin kembali berpindah di kediaman keluarga Tang. Terlihat Tang Yuan tengah merenung. Seperti biasa dia didatangi oleh para tamunya untuk meminta perlindungan pada keluarga Tang. Namun akhir-akhir ini terjadi sebuah pencurian di keluarga Tang yang membuat keluarga Tang sudah tak lagi menjadi keluarga yang aman. Membuat mereka pun berpindah mencari perlindungan di keluarga Li. <tang> <tuh> Sin berpindah di keluarga Jun. Mosi yang baru bangun dia tidak menyangka jika berita mengenai pencurian yang terjadi di keluarga Tang sebenarnya sudah menyebar luas. Seperti diketahui, barang yang dicuri dari keluarga Tang itu adalah sebuah pil yang kini ada di tangan Mosi. Namun pil tersebut bukanlah pil biasa. Menurut Keer, pil tersebut merupakan pilangka yang mampu meningkatkan kekuatan. Mendengar ini, Mosi pun penasaran dan ia pun segera membukanya. Namun setelah diperiksa, pil itu terlihat tidak seperti namanya. Yakni pil itu terlihat burik dan juga sangatlah kecil. Sin berpindah di tempat Xiaoyi. Dia yang terlihat seperti wanita biasa, sebenarnya dia ini merupakan sosok fenomenal pemilik dari sebuah pabrik pil di Kekaisaran Tianshuan. sin barusan sekaligus menutup video kita kali ini. Yang pasti cerita kedepannya semakin seru untuk itu episode selanjutnya akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.